Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febi Abdillah Rizky. Salam sakduluran, salawase. Oke teman-teman, yang belum support channel saya mohon bantuannya untuk klik tombol merah di bawah ya. Karena tombol merah di bawah itu gratis. Tombol subscribe di bawah di sini ya, ada tulisannya subscribe gitu ya. Mohon bantuannya untuk klik tombol merah subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sepeda Burgess Wandu Van Deventer ya. Untuk macam-macam Burgess itu macam-macam ya. Ada Burgess Wandu Van Deventer kayak gini, dan ada Burgess seri H dan Burgess seri K, dan ada juga Burgess Sanggan 2 atau Burgess Pastur juga ada ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Burgess Wandu Van Deventer ya. Untuk serinya ini seri H, teman-teman. Kita lihat dari depannya. Ciri-ciri Burgess Wandu Van Deventer ini, ciri khasnya itu kayak gini. Tetap ya, untuk bentuknya, istilahnya kalau kita tuh bisa bilang sepeda jengki. Jengki Burgess-nya itu versinya kayak gini, teman-teman. Namanya Burgess Wandu ya. Burgess Wandu untuk leheran depan ya, kayak gini. Tetap sama, teman-teman. Nah, ini bentuknya tetap sama kayak gini. Bentuknya tetap sama. Untuk kom setirnya kayak gini memang ya. Untuk Burgess ciri-ciri khasnya memang kayak gini. Itu ciri-ciri khasnya. Ini lagi di bawah kayak gini, teman-teman. Jadi untuk kom setirnya memang bentuknya kayak gini ya, sama. Jadi ini untuk catnya ini masih tersisa, teman-teman ya. Maksudnya masih ada sisa-sisa catnya di sana, untuk ciri khasnya ada. Kalau untuk froknya kayak gini, teman-teman. Di sini masih ada transfer mereknya ya, sisa-sisa. Nah, ini untuk Burgess. Ini ciri khasnya. Untuk froknya kayak gini. Untuk di belakang kayak gini, teman-teman. Roknya kayak gini. Ini masih ada sisa-sisa, teman-teman ya. Sisa-sisa roknya. Buat teman-teman mungkin ketemu di pedesaan, kayak ginilah contoh Burgess Wandunya. Untuk sayanya tetap sama ya. Masih kiri kanannya masih ada talang airnya kayak gini. Untuk Burgess. Nah, ini masih bagus. Untuk yang depan sama ini masih aja, teman-teman, tapi ini nanti kita oles bisa kembali itu lagi. Untuk lampunya di sini saya menggunakan lampu biasa kecil ya. Ini lampu sepeda saya yang sepeda poni gitu. Nah, sama saya dipindah ditaruh di sepeda ini ya. Kalau untuknya ini stang biasa, ini stang apa ya, stang biasa, ini mereknya Philips stangnya. Kalau stangnya ini bukan bawaan dari sepedanya, ini ada apa ya, cuman seadanya saya pasang. Kalau ini bel biasa ya, belnya biasa. Untuk setangnya Philips ini lagi, masih mantul, teman-teman. Ini lonceng. Kita lihat dari as tengah. Untuk as tengahnya ini sama, teman-teman. As tengahnya itu biasa ya, bentuknya itu sama, istilahnya kayak Burgess seri H dan seri K juga sama ya. Untuk di sininya, teman, ini ciri khasnya di sini nih. Di atas kostumnya. Ini di sini. Kalau untuk sadelnya sendiri, sadelnya saya menggunakan sadel kecil ya. Dan imut yang ada di
yang ada di sepeda apa ya, sepeda minion, sepeda law leader apa itu, sepeda Benny teman. Jadi sama saya ditaruh di sini. Jai, ada aksesorisnya tas biasa ya, untuk serinya di sini H berapa ini ya, kayaknya H8 apa H3 gitu teman. Di sini ada tulisannya teman. Di sini ada tulisannya H berapa itu, di sini ada ini masih terterahannya. Kalau untuk saya belakangnya kayak gini teman. Saya belakangnya masih bagus. Catnya itu masih tersisa ya. Identiknya memang tetap sama, untuk talang airnya sama. Ke depan setengahnya kayak gitu teman-teman, sama ya. Untuk supitan belakang bentuknya kayak gini, supitan belakang kayak gini, dan ke atas itu juga sama teman-teman. Dan untuk kunciannya, untuk kuncian burgess, ini kuncinya kunci merek biasa teman-teman. Ini kunci yang biasa tapi bagus ya di sini ya. Ini mereknya merek Arunglock. Untuk belakangnya kayak gini ya. Belakangnya masih mantul dan kondisi velgnya juga mantul teman-teman. Ini kondisi velgnya ya. Masih mantul. Nah, untuk merek bannya teman-teman, di sini merek bannya merek bagus teman-teman ya. Mereknya Goodyear. Nah, itu teman-teman ada mereknya. Di sini teman-teman, bagusnya di sini ban ini ya. Di sini apa ya? Kayak dari luar negeri gitu teman-teman. Sini ada. Kalau untuk piringannya, ini piringannya YY, tetapi YY-nya ngeril teman-teman. Nih, ini YY ngeril di sini ya, tanda-tandanya di sini. Kalau punya saya yang seri K itu asli burgess. Ada tulisan di sini burgess kan, kemarin sudah saya record. Kalau ini tidak ada, ini cuman piringannya ngeril ya. Ye ngeril kayak gini. Untuk ketangkasnya kayak gini. Ini menggunakan cakra tengah. Untuk bagasinya memang bagasinya tidak ada teman-teman ya. Ini pemandangannya sangat bagus. Kalau untuk velg depan masih bagus ya teman-teman. Velg depan itu kan sama, ada tulisannya Arab. Jangan tahu ban ini apa, komen saja di bawah ya. Kalau untuk ban saya kurang paham. Untuk depannya kayak gini teman-teman. Udah bunyi ada. Cuci itu di atas. Cuci. Beri kena mana, kena le. Mana? Sana. Beri mana? Iya. Mau tahu kok udungnya itu? Untuk aksesorisnya, ini aksesorisnya ada kayak gini ya. Saya menggunakan aksesoris lampu kecil unik ya. Ini punyanya Simplex, sama saya ditaruh di sini teman-teman. Ini pemandangannya kalau kita lihat dari pinggir, wah ini sangat bagus teman-teman. Kalau untuk burgess ya, ini burgess Wando Van Deventer, dan juga ada burgess seri H, saya juga punya burgess seri K,
juga punya, tapi itu khususnya cewek. Kalau khusus Burgess Dames, itu Burgess Dames itu kalau menurut sesepuh hotel atau menurut para pandangan hotel, kalau Burgess Dames itu kebanyakan itu sanggahan dua, teman-teman ya. Sanggahan dua sama pastur itu beda. Kalau sanggahan dua, ini anggap sepeda perempuannya. Di sini sanggahan itu ada dua, satu, dua. Kalau untuk pastur, yang dinamakan pastur, di sini ada tambahan lagi, teman-teman ya. Jadi ini ke bawah ada tambahan, istilahnya ada sanggahan lagi di sini ya. Kalau di sini ada sanggahan lagi, itu memang pastur. Kalau tidak ada, cuman ada dua sanggahan, berarti itu sepeda Dames sanggahan dua gitu ya. Kalau sama pastur beda ya. Memang ini sangat bagus, teman-teman ya. Jadi sekarang itu koleksinya saya ada Burgess seri H dan ada Burgess seri K, itu khususnya yang Heren. Kalau yang ini Burgess Wandu. Jadi saya tuh kurang satu, teman-teman, Burgess Dames. Tapi kalau untuk Burgess Dames itu memang jarang ya. Saya tuh gak pernah kelihatan, meskipun saya ada di komunitas atau di event itu memang jarang ya. Nah, mungkin teman-teman itu punya, komen saja di bawah ya. Nanti refreshing untuk Burgess Dumps-nya. Saya tuh pengen tahu juga ya, karena saya tuh belum ketemu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Saya mohon bantuannya, klik tombol merah di sini, subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, salam Feby Abdillah, sak duluran, sak lawas.